Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt. Oke guys, kita udah sampai di nasi pecel Bukitun. Nah, seperti ini suasananya. Nah, itu. Kita coba masuk ke dalam, guys. Kasih nanti. Bentar. Iya, bentar. Tunggu situ aja. Kaleng susi sekawan, kalengmu. Jadi kalengmu jadi telur likur. Jadi dia gandengan. Oke guys, malam ini saya makan di nasi pecel Mak Kitun, tepatnya di Jepun, ke selatan sedikit belok ke timur. Nah, di sini suasana di belakang saya itu sangat ramai sekali guys. Nah, di sini bukanya setiap malam yaitu jam 8 malam. Nah, itu. Nah, itu. Banyak sekali. Nah, kalau kalian yang kesini jangan lupa siapkan, yang penting perut kalian harus kosong. Kalau kenyang nggak mungkin kesini ya. Bubur pecel kaleng buatan Lodeh. Bubur pecel apa? Bubur campur. Ini campur enggak ya? Aku itu aku ketawa enggak ketipan. Berapa jauh tangan ya?
sega pecel sing sitake ndak kulo. Sapar. Langsung sambel. Awakmu. Enggak ngetem. Tas teko. Campur ya. Nah, di sini menu pecelnya itu ada ini, ada pelek, ada kemangi, ada telur puyuhnya, ada usus, ini guys, ada usus. Oke, mantap sekali. Oke, saya makan dulu ya. Tangannya. Oke guys, kita makan di warung pecelnya Mak Kitun. Lokasinya itu di ini guys, perempatan Jepun ke selatan. Terus ada perempatan belok kiri. Oke, kita makan dulu. Nah, ini ya. Sambalnya tebal. Mantap. Ini ada kemangi, ada ketambah, ada kemangi, ada timun, ada apa ini? Kenari. Daun apa ini guys? Namanya lupa saya guys. Pokoknya enak guys. Rasanya mantul. Di sini itu antri ya. Tuh di sana. Oh, antri kan. Enak ya. Dan akhirnya habis ludes guys. Nah, habis tuh. Alhamdulillah. When you see me with somebody living better, I'm trying to tell you that me just doing me gonna have you jealous.